Lebih kosong. Terus School Fest, dan hari ini kita balik lagi di Padila Pickup Game Volume 17. Dan hari ini, wah, rame sih. Ini sangat spesial banget karena kita kedatangan beberapa bintang tamu yang sangat penting sekali. Dan we gonna have fun though today still. Tapi pasti hari ini gue seneng banget karena ketiga bintang tamu ini sangat mendukung sekali komunitas Timeout Gang dan juga movement hashtag for Indonesian Basketball Culture. Dan yang paling pertama kita langsung sampein aja. Ini dia nih, bintang tamu paling pertama. Ini adalah CEO IBL Indonesia, Bapak Junas Miradiarsyah. Thank you banget. Udah datang. Thank you, udah terima. Dan biasanya udah disuruh ngomong nih, disuruh gantian, karena kan kita cuma interview aja. Tapi seberapa sering sih ikut main basket, masih sempet nggak? Sekali dalam 2 minggu, alhamdulillah. Oke, jadi lumayan lah, masih bisa lah. Ya, masih ini dulu pemain profesional loh, kalau ada yang tahu. Ya, main dulu. Berapa tahun main sih? Dari profesional ya? Iya. 3. Oh, 3 sih. Posisi? Point guard. Jadi ntar kita lihat masih ada nggak sisa-sisa. Tapi kalau untuk Bapak Junas sendiri, seberapa penting sih untuk involve dengan komunitas dan juga ikutan mungkin main bareng dengan komunitas basket di sini? Penting banget. Liga, apalagi pemain gitu kan. Ini kalau dilihat yang paling simpelnya main basket sebagai liga tuh buat saya pembuat fans kan. Fansnya kan banyak di komunitas. Jadi apalagi kayak sekarang off season, harusnya lebih banyak lagi teman-teman pemain sering main sama komunitas. Kita sih maunya next season kalau bisa sebelum game IBL ada pertandingan antar komunitas. Oh iya. Boleh juga. Oke, boleh lah ya. Pak, thank you. Have fun ya. Sama-sama. Itu dari Pak Junas. Dan ini ada yang baru datang. Ini yang baru datang, point guard aja kita sebutnya. Abraham Wenas nanti juga akan main seru-seruan sama kita, dan juga di sana ada Abi Bayu. Mas Abi, pebasket paling jago se BSD. BSD melawan paling daerah. Paling jago apa nih? Tebet. Bi, thank you banget loh, udah mau datang, gila for your time, appreciate you. Udah mau meramaikan komunitas Timeout Gang. Terima kasih. Rambutnya kenapa masih merah? Ya, karena ini sudah jadi diri saya ya. Belum sempat aja ngecat ya. Gambar bola basket mana? Ah, udah nggak ada. Udah nggak ada. Temporary aja itu. Oke. 1 juta aja bawa nggak? Ada. Ada. Tapi kita kayaknya terlalu jago-jago di sini. Oke, udah kalah berapa juta? Saya mau tahu aja. So far hampir 20 juta ya. Sama Agassi, nantangin Agassi, nggak belajar dari kesalahan gua. Untuk Yayasan Pendidikan Indonesia. Oh, iya, betul banget. Saya juga mau nyumbang. Kapan? Kita atur ya? Atur, kita atur ya, siap. Jadi ini lagi off season kan? Pasti, bisa. Ini juga harus gue paksain ntar untuk meliput IBL juga. Yes sir. Biar meramakan konten creator IBL. Let's go. Tapi tim SM ya? Apa? Timnya SM ya? Basket saya. Oh, basket. Ini urusan. Banyak teman-teman tersebar ya. Menurut saya objektif aja. Bener-bener. Good answer. Makasih. Thank you, Bi. Have fun ya. Follow the culture. Let's go. Yes, sir. Thank you, guys. And enjoy the highlights, guys. Gila, dari Kaltim main di sini, men. Jauh banget mainnya. Apa? Deket-deket Abraham aja. Hah? Biasa, baru kenalan lah. Sombong banget. Masa nggak mau diakui teman SMA? Tuh. Teman SMA. Oh, iya. Ini yang biasa ngasih kita insight Bali United. Mana ada? Banyak yang ketahuan. Gosip Bali United ini dari ini nih. Saya mau ngomong sama pemainnya boleh nggak? Boleh. Agentnya. Boleh. Boleh ya. Pinjam dulu ya. Kita ada Abraham Wenas. What's up guys? Dari titik. Dari Bali tadi. Oh iya, tadi. Oh iya, itulah bukan ntar itu gua aja lah. Bram, thank you loh. Thank you udah diundang. Ini kalau di Bali gitu sering main sama komunitas juga nggak? Sebenarnya sering juga, tapi kan kemarin ini karena kan gue sempat pemulihan cedera juga kan. Jadi nggak sempat main-main bareng. Cuman sebelum-sebelumnya sering banget main sama mereka. Ada bule-bule Canggu dan kawan-kawan. Jadi seru lah. Bali United mau cari pemain asing gampang sebenarnya. Gampang, tinggal sparring aja ke Canggu, main-main ke Canggu. Iya, cari-cari. Mungkin yang apa sebutannya? Kok gue lupa ya sebutannya, mungkin yang kerja di tek-tek gitu. Siapa tahu ada yang jago satu kan yang nggak pernah tahu. Tapi kalau di Jakarta udah pernah ikutan komunitas? Oh udah, banyak banget dulu pas di Jakarta ada salah satunya Flash Brother. Iya. Main sama mereka, terus Glorious. Banyak. Boski. Tapi sekarang so far off season gimana? Off season, puji Tuhan kemarin udah pemulihan 2 minggu, terus udah mulai aktivitas ya basket, penguatan dan sebagainya. Nah, terus ya kemarin sempat 10 hari itu sempat kena flu, jadi kayak sempat drop lagi. Pas gua baru mulai latihan off season, cuman sempat drop lagi gara-gara flu lumayan 10 hari. Dan ini termasuk baru kali ini lagi balik main komunitas lagi. Maksudnya yang lari-lari, kalau kemarin cuma nambah-nambah nembak, ya sprint sendiri gitu. Ngangap lah ya? Lumayan sih, karena flu kan ternyata, dan bisa dibilang ini kayaknya flu terberat dalam hidup gua sih. Oh seriusan? Segitunya ya? Batuknya itu benar-benar parah, ini udah agak mendingan sih. Oke. Tapi off season ini mau work on apa nih? Yang memperdalam jump shootnya, 3-pointnya, shoot off the ball, terus lebih yang paling penting itu juga memperkuat badan aja sih, karena memang itu yang paling penting ya kalau kita mau menuju konsistenan seorang pemain gitu. Gedein badan gitu. Ya, fitness badan loh. Ya gedein badan apapun itu, tapi sebenarnya tujuan utamanya lebih menguatkan otot-otot kecil itu sih. Kayak Stephen Curry dia sebenarnya nggak terlalu besar juga, cuma kita lihat dia tahu nggak kenapa dia ngomong Stephen Curry. Under Armour, Curry Brand. Curry Brand, Under Armour ini Anda ambasador. Thank you Yudis ya, udah dipilih yang ini Yudis. Tapi kalau untuk Abraham Wenas sendiri seberapa penting sih kayak connect dengan fans, dengan komunitas? Oh tentunya penting banget ya, karena dari fans itu sendiri bisa membangun branding sebuah pemain. Nah dari sebuah pemain pun juga bisa membantu klub buat bisa lebih maju lagi, karena kalau kita lihat lagi, sebenarnya klub yang maju itu adalah klub yang mempunyai fans yang begitu banyak dan begitu support sama mereka gitu kan. Dan akhirnya dari situ juga bisa membantu, sedikit banyak bisa membantu finansial tim juga bisa misalnya seperti itu kan. Kayak merchandise atau ya apapun itu dari penjualan tiket kan. Jadi fans adalah part of tim IBL itu sendiri sebenarnya. Di komunitas kita ada 3 fans sejati Bali United. Wow. Ada Joan, ada William Wibowo, ada Darmawan, udah 4, satu lagi Andreas tadi. Iya, itu dia. Tapi Bram, thank you ya. Thank you. Sukses ya off seasonnya. Gue appreciate banget sih lu meluangkan waktu untuk datang ke komunitas Timeout Gang. Selalu juga support dengan komunitas ini dan channel gue. Once again, sukses selalu. Calon MVP. Amin. Under 3 menit. Abi kosong. Ini hari ini kedatangan tamu dari jauh nih. Dari mana? Sangata, Kalimantan Utara. Ini namanya Ricky. Thank you loh udah datang. Thank you. Ini pas kebetulan ada di Jakarta. Kebetulan karena kerjanya dari Sangata pindah ke Jakarta. Terus sekarang sebenarnya lagi mau pindah lagi ke Kalimantan. Wah, Pak baru ngajakin biar rutin main di sini nih. Pengen banget. Mungkin pindahnya sebulan dua bulan lagi sih. Oh, jadi bisa lah bulan depan ya. Gimana pasti hari ini pengalamannya? Seru banget. Kebetulan juga baru member ya. Baru member di kontennya Koroki. Senang banget bisa gabung ke komunitas Timeout Gang. Yeah. Yang belum join harus join nih. Thank you Ricky. Thank you. Dan sekarang kita ada di partai final, guys. Tapi sebelum kita mulai ke partai final, once again mau bilang thank you banget kepada Pak Junas dan juga tim IBL yang sudah meramaikan Padila Pickup Game untuk volume 17, lalu juga Abraham Wenas dia sudah jauh-jauh datang juga, and of course Abi Bayu. Very happy, jelas sih seneng banget, mereka dukung banget komunitas Timeout Gang ini. Dan untuk final ada hadiah spesial nantinya dari IBL Indonesia. Kalau gitu guys, langsung aja nih, tim putih lawan tim hijau, jagoin siapa guys? Let me know di bawah guys. Wup. Ini adalah tim juaranya hari ini. Anda melihat bajunya Pelita Jaya sih. Karena baju Pelita Jaya mungkin emang ada tanda-tandanya mereka akan juara hari ini. Ini ada hadiah dari IBL. Aduh, ada hadiah dari IBL. Ini ada kaos kaki, ada wristband. Sekali lagi thank you so much kepada IBL Indonesia yang sudah support acara kita hari ini. Ini manajemen kita, terima kasih banyak untuk acaranya hari ini. Mantap, mantap. Mas Ucup dan juga Kevin, gimana pendapatnya nih? Kita kedatangan CEO IBL. Ya bagus sih ya, jadi mungkin buat para pemain atlet IBL kalau di off season ini kalau sempat bisa hubungi Rocky Padila untuk join di Padila Pickup Game meramaikan ya. Ya kan ada pesan-pesan yang sering kita dengar, give back to community. Mungkin alangkah baiknya kalau kalian sempat ya bisa kontak Rocky Padilla di Instagram buat main di PPUG Next-nya. Nih ya, ngobrol apa aja? Mungkin paling baik ngobrol Pak Junas nih. Happy banget bisa main sama pemain IBL, ada Pak Junas juga. Kita respect lah buat mereka mau turun ke community-community. Harapannya makin banyak lagi pemain-pemain yang main sama community. Klub-klub juga bikin aktivasi sama komunitas, IBL juga bikin sama komunitas. Karena kita semua yang jadi penonton dan kita yang beli merchandise, beli tiket. Jadi kita bisa lebih semangat lagi buat nonton IBL ke depannya. Yeah, thank you Abraham, Abi, and Pak Junas. Thank you IBL Indonesia. Thank you.